Baiklah, video kali ini saya sambung cerita saya tentang bagaimana pengalaman saya memohon untuk masuk maktab perguruan. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Kelana. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, saya sambung cerita saya tentang bagaimana pengalaman saya masuk ke maktab perguruan. So, seperti kisah sebelum ni, saya ambil satu ujian, iaitu ujian insak, ya. Dan selepas ujian tersebut, barulah dipanggil untuk temuduga. So guys, daripada kelas saya ada 20 orang, ya. Hanya satu orang rakan saya saja yang berjaya untuk dapat panggilan temuduga. Manakala saya belum dapat. Saya belum dapat apa-apa panggilan. Jadi saya anggap saya tidak dapatlah. So saya berbanggalah dengan rakan saya yang berjaya dapat, ya. Lebih kurang 3 hari sebelum temuduga, tiba-tiba pos Malaysia datang ke rumah saya dan bawa surat dan mengatakan, "Tahniah," dia cakap, "anda dapat satu surat ni, surat penting," dia cakap. Saya tengok daripada bahagian pendidikan guru, BPG. Dan bila saya buka guys, saya dapat panggilan temuduga. Wow guys, gembira bukan kepalang guys, gembira. Sebab daripada 20 orang dalam kelas kami ni, hanya 2 orang yang berjaya untuk dipanggil temuduga. Manakala yang lain gagal. Dan pertama, saya rasa saya pun gagal juga. Sebab kalau ingatkan kembali masa ujian tu, saya tidak bersedia apa-apa dengan pakaian, dengan buku pun tidak ada baca buku apa-apa. Jadi saya anggap mungkin saya tidak dapat. Tapi alhamdulillah rezeki saya dapat. Dan yang paling gembira adalah mak ayah saya lah, kerana saya dapat temuduga. So macam-macam lah persediaan dilakukan. Ayah saya bagi tips, sebab ayah saya pun guru besar, seorang pendidik. So dia banyak bagi tips. Tips dia cakap, kau kena hafal siapa menteri pendidikan, siapa pengarah pelajaran, okay, falsafah pendidikan negara, banyaklah tentang pendidikan kau kena hafal, dia cakap. So untuk temuduga ni saya study, okay, study untuk menghadapi temuduga tersebut. Macam-macam lah menteri, perdana menteri, segala-gala menteri semua saya hafal masa tu, ya. Falsafah pendidikan kebangsaan yang sepatutnya tidak dihafal pun saya hafal. Jawatan kuasa pendidikan saya hafal semuanya, ya, untuk menghadapi temuduga. Dan beberapa buku-buku tentang pendidikan penjawat awam pun saya baca. Okay. Dan kalau lihat di surat temuduga tu, saya temuduga untuk subjek pendidikan muzik. Maksudnya berjaya lah. Maksudnya teori kawan saya tu, si Jono tu, dia cakap pilihlah muzik, ya. Dia cakap mesti dapat panggilan sebab muzik kurang orang minat. Jadi betul guys. Tapi dalam temuduga tu dia mau satu, kita main satu alat muzik. Jadi saya tidak tahu main alat muzik guys. Yang saya tahu hanya main bongo. Bongo, konga, kompang, ya. Jadi alamak, main muzik apa saya tahu ni. Jadi paling senang recorder lah. Recorder pernah kita belajar dan mudah untuk didapati di kedai. So itulah saya berlatih main recorder. Burung kakak tua lah. Tutu, tutu, tutu. Dah, itu paling senang. So saya pun bersedia segala aspek, ya. Saya pinjam baju pakcik saya, necktie ayah saya. For kali ini memang lengkap macam cikgu, necktie semua. Dan temuduga tersebut diadakan di sekolah saya juga. Jadi kira saya tuan rumah juga lah. Okay. So sebelum temuduga dia ada beberapa sesi. Sesi pertama adalah kumpulan. Kumpulan. Jadi ayah saya bagi tips, kau mesti banyak bercakap ketika temuduga. Kau mesti tunjukkan yang kau ni ada kebolehan untuk menjadi guru. Ayah saya bagi tips lah. So saya pun biasa jugalah dalam pengucapan ni, pengucapan awam ni pun saya biasa. Saya biasa jadi MC suatu majlis, saya biasa ikut pertandingan bercerita. So tak ada masalah, tak ada masalah untuk saya berucap ataupun dibagi tajuk untuk ulas, tak ada masalah. So pertama dalam temuduga tu kami ada 10 orang. Okey, 10 orang guru. Dan tugasan pertama adalah perbincangan kumpulan. Jadi kami dibagi satu tajuk.
tajuk tu macam mana, bagaimana untuk mengajar anak-anak di sekolah pedalaman. So mula saja apa perbincangan dimulakan sekarang, ting-ting dibunyikan lonceng, saya sudah terus ulas pelajaran kanak-kanak ni sangat penting ya untuk mereka, sebab pendidikan mengubah suatu bangsa. Apa saya bercakap, bukan main guys. Yang 9 orang ni tidak berpeluang bercakap, hanya saya yang bercakap. Jadi saya pun tidak malas tamak seorang. Jadi saya berpura-pura macam yang apa pendapat encik, apa pendapat puan, apa pendapat tuan. Oh, saya bagi peluang semua 9 orang ni untuk bercakap. Ya, jadi adil lah, bukan saya saja seorang bercakap. Tapi perbincangan kumpulan tu memang saya yang paling rancak lah, ya, paling rancak, rancak berdosa. Okay, jadi lengkaplah sudah tugasan pertama, iaitu perbincangan kumpulan. Saya rasa lega dan saya rasa yakin, oh mesti dapat punyalah berdasarkan gaya persembahan saya. Okay, so temu duga kedua adalah alat muzik, alat muzik, dan ada tentang macam vokal lah, dia main piano, ting ding lah, okay. Lepas tu main recorder, okay, itu tak ada masalah, itu berjalan lancar semuanya. Kemudian temuduga ketiga iaitu individu, seorang satu akan temuduga oleh penemuduga, dan oleh kerana nama saya A Abdullah Alif, so saya orang yang pertama untuk temuduga tersebut. So penemuduga beritahu kalau bunyi loceng, ting ting, boleh masuk, dia cakap, ya boleh masuk. Jadi kami 10 orang ni pun berbarislah di luar kelas, keluar kelas yang tertutup lah ya. Jadi tunggu bunyi loceng baru masuk, dan saya adalah orang yang pertama. Tidak lama kemudian ada bunyi loceng, ting ting. Jadi oh, loceng-loceng bunyi. Dengan penuh berdebar dan yakin, di tangan saya file saya, file sijil, sijil kelayakan saya. Semua sijil-sijil berada dalam situ. Sijil sekolah saya, sijil semua sijil lah lengkap ya. Tentang penglibatan kurikulum saya di sekolah semua ada dalam sijil, kira tebal ke sijil. So, setelah dengar bunyi loceng saya pun masuk. Saya masuk. Terus penemu duga tu cakap, "Eh," dia cakap, "kenapa kau masuk?" dia cakap. Saya pun beritahu lah, "Saya dengar bunyi loceng tadi, tuan." "Hah?" Penemu duga. "Bunyi loceng? Mana ada?" dia cakap. "Keluar, keluar, keluar, keluar," dia cakap. Fuh. Saya pun yang, "Ai. Saya dengar bunyi loceng." So, saya pun keluar dan saya tanya semula kawan-kawan saya di luar. "Eh, tadi ada bunyi loceng enggak?" "Ada," kawan saya cakap. "Ada, ada, Lip, ada." Oh, saya cakap, kenapa pula penemu duga tu cakap tidak ada? Lepas tu sekali lagi bunyi loceng, ting ting. Oh, so saya pun masuk sekali lagi, masuk. Kemudian penemu duga tu cakap sekali lagi, "Eh, masuk, tiada salam, masuk begitu saja. Eh, keluar, keluar semula. Bagi ketuk, bagi salam dulu. Masuk macam orang kurang ajar betul." Saya pun yang, "Uy, apa hal pula penemu duga ni kan?" So saya pun keluar semula. Saya tutup. Kawan-kawan saya cakap, "Kenapa, Lip?" Saya pun tidak bagi tahu lah. So saya ketuk pintu. Tok 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 tok, saya ketuk. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Penemu duga buat-buat tidak nampak saya. Mereka macam berbual, ada dua orang penemu duga. Mereka berbual. Saya pun cakap, "Assalamualaikum." Mereka tidak peduli saya. "Ai, dia cakap tadi beri salam. Saya sudah bagi salam tapi dia buat-buat tidak tahu." Saya pun, "Assalamualaikum." Ai, dia cakap, "Dong sedar ke saya masuk ni kan?" So saya pun tutup pintu. Saya berdiri menunggu respon dorang lah. Dorang tidak ada respon. Dorang macam berbual, macam lepak lah. Dia cakap, "Eh." Lepas tu tiba-tiba penemu duga tu tengok saya. "Ah, kau kenapa?" dia cakap. Dia cakap dengan saya. Saya cakap lah, "Temu duga, tuan." "Temu duga? Temu duga apa?" dia cakap. Saya cakap lah, "Temu duga guru kan, tuan?" "Hah? Guru? Kenapa?" dia cakap. "Kau mau jadi guru?" Saya pun cakap lah, "Ya, tuan." Oh, saya rasa macam lain macam sudah masa tu. Saya cakap, "Eh, apa hal temu duga begini kan?" Muka saya dah macam pucat lesu lah. Ya, ketakutan yang, macam pelik temu duga tu saya rasa. Jadi cakap, "Ah, sini, mari." Dia cakap, "Mari, mari, mari, mari." Saya pun datang lah. Ada penemu duga tu dan ada satu kerusi. Satu kerusi di depan mereka. Dan saya pun datang. Datang dan duduk. Dan dia cakap, "Eh, ada saya suruh duduk." Dia cakap, "Berdiri, berdiri." Saya berdiri semula.
Wow, makin saya gemuruh. Saya cakap, ya Allah, apa hal pula menemudugan ni? Macam membuli pula. Ha. Lepas tu saya bagi sijil saya. Ha. Saya bagi sijil saya dengan penemuduga. Penemuduga tu cakap, apa ni? Dia cakap. Saya cakap lah, tuan, ni sijil saya, tuan. Perlukah? Dia cakap. Oh, dia cakap, oi, pelik penemuduga ni. So, dia pun cek sijil saya. Dia belik-belik. Dia cakap, budak kuara, rupanya kau tuan rumah sekolah ni. Dia cakap, belik-belik. Untuk apa sijil ni? Sijil ni tidak melayakkan kau jadi guru, dia cakap. Saya pun tidak tercakap apa-apa, hanya diam diri saja. Senyum, senyum kambing. Kemudian dia, sijil saya dia buang di lantai. Ambil, tiada guna ni. Dia cakap, oh, perasaan saya macamnya, Allahu Akbar. Apa macam, kenapa temuduga begini? Ah, kau duduk, dia cakap. Ha, duduk, saya pun duduklah. Okay. Kemudian dia tanya saya, kau nak jadi guru? Saya cakap, ya tuan, saya nak jadi guru, tuan. Okey, dia cakap. Kalau betul kau nak jadi guru, seandainya, dia cakap, seandainya kau dihantar ke sekolah pedalaman, dia cakap. Pedalaman lah, dia cakap. Tiada elektrik, tiada air, ya. Tiada kenderaan pun kena guna guna sungai, air laut, dia cakap. Kau sanggup? Ha, jadi saya pun, oleh kerana mau cita-cita sudah menjadi cikgu, apa benda pun kau dihantar ke mana pun, saya cakap lah, saya sanggup, tuan, tidak ada masalah. Oh, dia cakap, tembirang kau, sanggup. Oh, cakap. Dan kebetulan masa tu saya pakai kopiah, ya, sebab saya ni kan budak apa ni, kelab Persatuan Islam. Dia cakap, oh, kau ni pakai kopiah tapi kau pilih muzik, dia cakap. Ya tuan, saya pilih muzik, tuan. Ya. Kemudian dia cakap, kau yakin kah kau, masa kau masuk maktab nanti kau pakai kopiah? Yakin, tuan, saya cakap. Ya, kau jangan tembirang, dia cakap. Saya yakin, dia cakap, selepas kau keluar dari maktab, kopiah kau ini hilang. Saya langsung tidak boleh bercakap apa-apa, saya hanya diam senyum. Senyum kambing. Lepas tu dia cakap, penemuduga tu cakap, okey, oleh kerana kau pakai kopiah dan ambil muzik, dia cakap, saya mau kau nyanyi lagu rock, dia cakap. Nyanyi lagu rock. Saya pun fikir, boleh tuan, boleh, tak ada masalah. Lagu rock tu tak ada masalah, sebab lagu rock pun ada Islamik kan. Oh, tembirang kau ya. Ah, lagu rock apa yang kau tahu? Ah, saya ingat lagu Amok lah, lagu Amok yang gelap malam pasti terang kan. Itu pun lagu rock, tapi dia lebih kepada kerohanian. Ah, jadi saya nyanyilah gelap malam, dia cakap, tidak mau. Ah, kalau lagu rock tidak boleh, dia cakap. Ah, cuba nyanyi lagu dangdut, dia cakap. Ush. Di situ saya blur lah, ya, blur, sebab saya pakai kopiah nyanyi lagu dangdut. Memang out lah, dangdut mana ada kerohanian. Di situ, tidak boleh tuan, saya tidak tahu lagu dangdut. Ha, penemuduga tu cakap. Yang tak tahu ni lah kami mau, dia cakap. Kalau kau betul-betul kau menjadi guru muzik, kau mesti tahu lagu dangdut ni. Sekarang nyanyi lagu dangdut, benar, nyanyi. Nyanyi sambil menari, dia cakap. Oh, memang out lah. Memang saya tidak dapat buat apa-apa, hanya senyum kambing dan menggeleng kepala. Sebab saya masa tu pakai kopi ya. Dia cakap, Allah, habis, dia cakap. Dalam hati saya memang dalam hati saya situ tidak layak untuk jadi guru. Memang temuduga ni memang akan berakhir dengan kegagalan. Dan ketika dia cakap begitu, saya sudah menyerah kalah. Saya menyerah kalah, saya cakap, ah, gagal lah ni. Memang tidak boleh jadi cikgu lah, dia cakap. Kemudian dia ketawa saya. Nah, dia cakap, dia tidak berani. Dia bercerita dengan rakannya, dia tidak berani untuk nyanyi lagu dangdut. Ah, macam mana mau jadi cikgu begini? So saya kecewa, betul-betul lah saya macam yang putus asa. Betul-betul putus asa, yang tidak mau, yang ai gagal lah ni. Kemudian dia tanya saya lagi. Okey, saya bagi satu soalan, dia cakap. Apa perkara yang terkini yang kau tahu? Dan masa tu ketika saya temuduga tu, Bali tengah dibom oleh teroris, oleh penggana. So saya pun ceritalah, baru-baru ini saya cakap, Bali Indonesia telah dibom oleh penggana. Hey, dia cakap, penemuduga tu hentikan. Saya tidak mau kau bercakap dalam bahasa Melayu, dia cakap. Saya mau kamu ulas dalam bahasa Inggeris. Oh, mati guys. Saya mana tahu cakap bahasa Inggeris, ya. Saya pun berfikir, macam mana mau cakap bahasa Inggeris ni? Jadi mau tidak mau saya cuba jugalah. Ya, saya cuba jugalah untuk cakap bahasa Inggeris. So saya bercakaplah, at Bali, one terrorist bomb the Bali
memang out lah BI saya. Dia ketawa guys, penemu duga tu. Wah. Dia cakap, BI yang kau guna ni BI Indonesia, dia cakap. You fight, dia cakap. Kemudian dia gelak berhabis. Memang saya memang lemah bahasa Inggris. So saya sekali lagi putus asa. Dia cakap, oh memang gagal, memang gagal, memang fail lah temu duga ni. Dan di akhir dia cakap, beginilah halnya. Saya tengok sijil kau ni murid tingkatan 6, dia cakap. Jadi saya rasa kau sambung je lah tingkatan 6 ni. Ya, dia cakap, tak perlulah kau jadi guru. Dia, kau tak layak, dia cakap. Berdasarkan apa yang kami temu duga ni, kau tak layak. Baliklah, dia cakap. Ya, baliklah. Kau ambil sijil kau, balik keluar, dia cakap. Fuh, saya memang yang saya punya down, betul-betul down. Motivasi saya down, kecewa semua. Dan saya memang yakin memang saya akan fail. Dan saya rasa yang oh lemah, segala lemah. Saya pun ambil sijil saya dan saya ucapkan terima kasih Tuhan. Eh sana, ya, dia cakap keluarlah. Maaflah ya, maaf, dia cakap. Ya, memang kau tidak layak jadi cikgu. Oh. Saya menahan tangisan saya itu, saya menahan. Sebab saya bukan menahan tangisan apa. Saya menahan tangisan sebab pengharapan ayah dan mak saya untuk saya jadi cikgu sangat tinggi. So dengan apa yang berlaku dengan temu duga ni, saya betul-betul kecewa dan saya tidak sanggup untuk menceritakan dengan mak ayah saya tentang apa yang berlaku. Dan saya terpaksa beritahu mereka yang saya tidak berjaya lah temu duga tersebut. Dan semestinya memang satu kekecewaan lah ya. Oh, jadi saya dengan penuh longlai lemahnya saya keluar di bilik temu duga tersebut. Dan kawan-kawan saya pun tanya, eh apa yang berlaku Lip? Apa soalannya? Saya sudah malas dah cakap dengan rakan saya. Dia cakap, kau masuklah sendiri. Saya terus pulang. Saya tidak tunggu rakan-rakan saya lagi. Saya terus pulang balik ke rumah. Saya jumpa, kebetulan mak saya sudah tunggu di kereta lah di luar. Ya, di luar sekolah. Mak saya dengan penuh semangat ya, dengan senyum. Oi. Macam mana saya mau beritahu mak saya ni, mesti dikecewa. Nah. So saya pun masuk kereta, saya buka necktie. Mak, saya cakap, "Mak, oi mak, fail mak. Gagal aku mak temu duga mak." "Hah, lama mak. Kenapa gagal?" "Oi mak," katanya. Saya cakap, "Oi, macam gagal mak. Penemu duga tu cakap pun memang gagal mak. Aduh mak, minta maaf lah mak." Mak saya pun macam kecewa dan sedih jugalah dengan bila saya cakap sedemikian. Mak saya pun cakap, tak apalah, bukan rezekimu lah ya. Kau sambung sialah tingkatan 6, dia cakap. Saya betul-betul masa tu fras yang terlalu fras lah saya rasa ya. Ya, tekanan yang sangat-sangat tekanan. So saya pulang rumah, saya ceritakanlah dengan ayah abah saya lah apa yang sebenarnya berlaku dan apa situasi temu duga tersebut berlaku. Sebab saya sudah buat yang terbaik, tapi temu duga tersebut berakhir begitu. Bila saya ceritakan apa yang berlaku, ayah saya ketawa, dia cakap, penemu duga tu memang sengaja bully saya lah, dia cakap. Tapi ayah saya cakap, tak apalah, kalau tak dapat guru pun kau sambung je lah tingkatan 6 ya. Jadi memang masa tu menangis guys. Saya menangis sendirian di bilik. Kecewa. Sebab saya kecewa, bukan saya kecewa untuk diri saya. Saya tak kisah kalau saya tak jadi cikgu. Tapi pengharapan mak abah saya, mereka betul-betul mengharap saya untuk jadi cikgu. Sebab memandangkan saya anak yang pertama. So harapan mereka untuk saya menjadi seorang pendidik ni, guru, sangat tinggi. Tapi dengan apa yang berlaku, mereka saya kecewa lah ya, sedih. Saya sedih sebab mak ayah saya tidak dapat tunaikan permintaan mereka. Kalau saya tidak jadi cikgu, saya tidak masalah. Tapi untuk kecewakan mak ayah saya dengan pengharapan mereka tinggi, itu yang betul-betul saya rasa sangat sedih. So, apa yang berlaku seterusnya, insyaallah saya akan ceritakan di video akan datang. Jadi guys, setakat itu saja video saya. Jumpa lagi di video akan datang. Alif Kelana. Assalamualaikum.